Aoi, lihat nih, rumah kamu bakal berubah jadi bagus loh di Sakura School Simulator. Wah, beneran Bang Roy. Aoi udah gak sabar nih. Oke guys, balik lagi di TB Gaming bareng Sakuroi dan Sakura School Simulator. Siapa yang belum subscribe TB Gaming, harus subscribe ya guys ya. Oke. Karena kalian bakalan selalu dapat update terbaru dari Sakura School Simulator dan TB Gaming. Oh ya guys, hari ini Bang Tempe sama Sakurai bakal review 7 renovasian rumah Aoi guys ya, yang terbaru, yang terbagus di Sakura School Simulator. Nah, ini Sakurai. Halo, Sakurai, guys. Mana Aoi? Katanya ngajak Aoi. Mana gua tahu. Tenang Bang Roy, bentar lagi Aoi juga nyampe. Nah, itu dia. Ya iya, bener juga. Lah, Aoi, kenapa kamu bawa koper segede kayak gini? Emang apa sih nggak boleh? Oh, ini isinya baju-baju baru aku, Bang. Nanti kita bawa ke rumahku yang baru. Katanya ada renovasi ya nih buat rumah Aoi. Wah, betul juga tuh. Yaudah guys, sekarang kita akan langsung ke rumahnya Aoi ya. Kita lihat ada 7 renovasi rumahnya Aoi kayak gimana ya guys ya kerennya. Oke, baiklah sekarang kita pakai mobil aku aja yuk. Kita sekarang menuju rumah Aoi yang sebenarnya guys di Sakura School Simulator ini. Ayo Aoi, masuk. Masuk aja, gak usah malu-malu. Ayo naik. Nah gitu Aoi, gak apa-apa ya. Oke guys, sekarang kita langsung masuk ya. Duh, gimana nih Aoi naik di atas guys. 5 menit kemudian. Nah stopin dulu guys ya. Stopin dulu guys ya. Nah, duh, rumah Aoi yang mana guys? Yang ini apa yang itu guys? Kayaknya yang ini ya guys ya. Oke guys, sekarang kita, ini kan rumahnya masih sederhana guys ya, masih normal. Sekarang kita punya 7 ID. Biar kalian tahu nih, ID mana sih yang terbagus di Sakura School Simulator ini. Oke, kita masukin ID yang pertama ya guys ya. Kita masukin aja di sini. Aoi, lihat nih, rumah kamu bakal berubah jadi bagus loh di Sakura School Simulator. Wah, beneran Bang Roy. Aoi udah gak sabar nih. Ya, tenang aja. Ini ya, Bang Roy bakal nyulap rumah ini jadi keren. Tada! Nah, ini Aoi. Ini dekorasi rumah kamu yang pertama ini. Lihat nih, bentuknya jadi mewah kan? Gimana Aoi? Kamu seneng gak? Ini keren loh ya konsepnya. Hitam putih kayak seragam kita berdua. Wah, ini keren banget Bang Roy. Jadi penasaran nih, 6 laginya kayak gimana ya? Sabar dulu, sabar ya. Sekarang kita akan coba masuk ya guys ya. Nah, ini dekorasi yang pertama. Ini pagarnya gede banget guys. Tuh, ada temboknya itu berkeliling apa sih? Ini semuanya dikelilingi tembok guys ya. Nah, temboknya gede banget. Terus pagarnya ini udah kebuka otomatis dia ya. Dia nggak bisa nutup kayaknya guys ya. Dibikin permanen. Tapi yaudah lah, nggak apa-apa guys ya. Ini ada garasi untuk mobil ya. Mobil, motor masih muat ya di sini guys ya. Terus samping sini ada teras. Terasnya ada kursinya juga guys. Keren ya. Terus halamannya itu sebelah kanan. Ini ada rumput-rumputan. Nanti bisa buat jemur pakaian guys di sini guys ya. Tapi nggak ada jemurannya guys. Masih kosong ya. Nanti bisa kalian isi sendiri ya guys ya. Oke, terus sekarang kita akan coba masuk guys. Nah ini dia, temboknya udah dirubah guys ya, dikasih keramik sama dikasih lampu-lampu gitu guys. Masuk yuk, masuk. Di dalamnya gak ada perubahan guys. Duh, kalian kok bisa masuk dari dalam ya? Memangnya temboknya bisa tembus ya Aoi? Sebenarnya ada tembok rahasia Bang, tapi Bang Roy gak boleh tahu. Sombong amat. Wah, ternyata kalian sekongkol ya guys ya. Oke, terus di dalamnya ini kamar mandinya sama guys, gak ada perubahan kayaknya guys ya. Yang di dalam-dalam sini semuanya masih normal aja tuh. Yang dirubah itu cuma yang di bagian depan guys. Yang dirubah di bagian depan. Nah, di sini ada apa nih guys ya? Ini ada ramuan guys ya. Bisa diambil. Oh, bukannya. Nah, bisa diambil tuh guys. Ada lagi guys, ini love potion. Love potion ini guys, ambil bisa guys ya. Ada love potion guys, lumayan ya guys ya. Oke, jadi sekali lagi ini yang direnovasi cuma bagian depannya aja guys ternyata ya guys ya. Nah, jadi kalau orang melihat itu wow gitu guys ya dari luar, tapi ini tingkat loh guys ya. Gimana caranya kita bisa naik tingkat?
Oh, ternyata di sini ada tangganya, guys. Tangga masuk. Oi, kamu nggak tahu ya? Dikira ini ada rumah di depan aja ya. Ini rumah kamu udah tingkat loh. Ya udah, ayo kita masuk, ayo, Bang. Oi udah nggak sabar. Ya udah, ayo masuk, guys. Nah, ini guys ya, renovasinya yang di sebelah, guys. Kalau rumah utamanya itu nggak ada renovasiin sama sekali dalamnya. Tapi kalau yang di sampingnya itu renovasinya besar-besaran, guys. Tuh. Ini di sini ada ruang tamu, bukan ruang tamu nih, guys ya. Ini ruang apa, guys ya? Ya ini tamu, guys. Ruang tamu bisa, ruang keluarga bisa, guys ya. Jadi semuanya komplit jadi satu, guys ya. Terus ada dekorasi. Ini apa ya, rumput-rumputan di sini, guys? Astaga, ini kan lantai, guys. Kenapa ada rumput-rumputan di sini ya, guys ya? Ya nggak apa-apa dong, Bang. Iya, nggak apa-apa sih. Memang nggak apa-apa. Cuman kan jadi aneh, guys ya. Oke, langsung naik aja yuk. Kita naik. Kalau naik harus lompat dulu, guys. Dikit, guys. Nah, gitu. Ayo lompat lagi, guys. Nah, baru bisa naik ya. Oke, naik lagi. Wah, ini tangganya terlalu tinggi, guys ya. Jadi harus lompat-lompat dulu, guys. Kalau mau naik ini perjuangan banget, guys. Oke, ini apa, guys? Ini kursi, guys ya. Ini konsepnya kursi gitu, ada bantalan kursinya gitu, tes. Nah, oke, sekarang kita coba masuk lagi. Ini ada ruang keluarga, guys ya. Ada TV di sini, LED. Terus ini apa, guys ya? Ada kotak coklat. Ini apa, guys ya? Ada coklat-coklat, ada coklat siapa yang tertinggal nih? Sama dompet ini, guys. Coklat-coklat ini, guys ya. Ada-ada aja ya, guys ya. Oke, terus ini kita masuk, ada kamar ini. Ini kamar apa? Ini kamar tidurnya siapa, guys? Ini dua, berarti suami istri, guys ya. Ini ayahnya Aoi kali, guys ya. Ayah sama ibunya Aoi. Terus samping sini juga ada kamar ya. Ini apa? Ini dapur, guys. Bukan kamar, guys. Ini dapur. Ini meja makannya mewah banget, guys ya. Gede banget, mengkilat lagi. Terus ini warnanya biru sama putih. Kamar mandi di sini lengkap, guys ya. Tuh, ada shower. Jadi lebih luas, guys ya. Bak mandinya juga luas banget nih. Oke, baiklah. Sekarang kita langsung masuk lagi ke sini. Oke, ini masuk apa keluar, guys? Ini keluar, guys ya. Waduh, ternyata lebar banget, guys ya. Oke, ini di ada balkon, guys. Ini balkonnya. Balkonnya luas, guys ya. Nanti bisa dikasih kursi-kursi sama meja gitu. Ush, mantap, be. Keren ya, guys ya. Ada dah ini kursinya di sini, guys. Baru Bang Roy omongin, ternyata di sini disediain kursi aja, guys ya. Oke, mantap, guys ya. Terus di lantai atas apa lagi, guys? Kita coba naik ke atas ya, guys ya. Kita pakai jetpack dulu. Coba naik ke atas. Udah nggak ada lagi, guys ya. Cuma itu aja tadi yang didekorasi ya, guys ya. Nah, kalau yang di dalam sekali lagi nggak ada dekorasinya, tapi dekorasi itu ya di sampingnya sini, guys. Wah, mantap, guys ya. Jadi, guys, buat kalian yang mau tahu ID-nya, ya, ID-nya kalian catat, guys, baik-baik ya. Tuh, Bang Roy taruh di atas tuh ID-nya tuh, guys ya. ID-nya taruh di atas tuh, lengkap kan ya. Nah, Aoi, rumah kamu keren kan? Ini baru satu, Aoi. Masih ada 6 lagi tuh, ya. Oh my god. Wow. Ya, di Sakura School Simulator yang sudah berhasil direnovasi buat rumah kamu, Aoi. Wah, gimana? Keren kan? Iya, Bang, keren. Coba lagi, Bang. Oke, kita akan coba ID yang kedua ya, guys ya. Kita coba ID yang kedua. 1, 2, 3. The next day. Tadang. Nah, ini dia, guys ya. Tadi konsepnya hitam putih ya, guys ya. Sekarang konsepnya lebih slow. Terlihat lebih adem, guys. Terlihat lebih apa ya, guys ya? Terlihat lebih charm gitu, guys. Lebih nyaman gitu ya, guys ya. Oke, Aoi, ini konsepnya beda lagi, Aoi ya. Jadi ini masih nomor 2 nih, masih ada lagi. Tenang. Oke, guys. Kita masuk, guys ya. Di sini gak ada pagar sama sekali, beda sama yang tadi, guys ya. Yang tadi itu pagernya gede banget ya, guys ya. Nah, ini ada air mancur di sini, guys ya, di tamannya rumah Aoi yang baru ini. Terus ini di konsep rumput-rumputan kayak gini. Terus ini ada parkiran sepeda, ada sepeda satu di sini ya, guys ya. Wah, ada garasi mobil di sini, guys ya. Ini garasi atau apa, guys ya? Ini tutupan. Ini kemungkinan kayak garasi sih, guys ya. Gak apa-apa, coba ya lihat lagi di samping kiri ini ada apa, guys? Ini ada tangga menuju ke atas. Lagi-lagi rumah Aoi berlantai 2. Sebelum naik ke lantai 2, kita akan masuk ke dalam dulu, guys. Nah, ini di dalamnya dikasih ada meja sama kursi, guys. Buat santai-santai gitu ya, melihat pemandangan di sore hari. Yaudah, langsung masuk aja, guys ya. Nah, dalamnya juga nggak ada perubahan, guys ya. Cuma ada tembok perubahan warna dicat warna purple kayak warna sakura, guys ya. Warna pink gitu ya, guys ya, sesuai nama Aoi. Namanya kan C
cewek-cewek gitu ya, ke cewek-cewekan ya guys ya. Bukan ke cewek, memang cewek guys ya, bukan cewek-cewekan. Nah, ini juga, ini chatnya asli apa gimana guys ya? Bang Temi belum pernah masuk ke sini nih chatnya nih. Kayaknya oh, ada duit guys. Ini duit bisa diambil enggak? Wah, bisa guys ternyata. Oi, sorry oi, rumah kamu ada uduannya, tak ambil ya. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa katanya, guys. Oke ya, jadi di dalamnya nih gak ada renovasian kayaknya, guys ya. Entah ini di chat, tapi kayaknya ini di chat guys ya yang warna pink ini. Oke, kita akan lihat yang renovasiannya guys ya. Renovasinya sebelah kiri nanti kita bisa like lantai 2 guys tuh. Lantai 2 rumahnya guys ya. Keren banget sih, siapa yang bikinnya guys ya. Oke, lanjut sini guys. Naik 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 naik. Kalian suka yang mana nanti kalian tinggal masukin ID-nya guys ya. Naik sini guys ya. Oke, pintunya kita buka. Nah, ini ada ruang keluarga kayaknya guys ya. Dilengkapi dengan TV dan suasana yang berbeda, yang lebih adem guys ya, lebih ceria gitu, lebih cerah gitu loh guys ya. Tuh ada apa nih, sekat di sini guys ya. Cuman sekatnya nggak sekat dinding apa namanya, ini sekatnya masih kerawang gitu guys, masih kelihatan, jadi nggak terlihat sempit, nggak terlihat sempit ya, jadi terlihat lebih luas gitu ya guys ya, meskipun disekat. Oke, kita masuk ke sini guys. Ada kamar nih guys kayaknya guys ya. Nah betul, ada kamar guys ya. Tuh ada gantungan baju banyak di sini guys ya, ada kaca. Kacanya burem guys ya. Ini apa matanya Bang Roy yang belekan guys? Oke, ini kamar cewek guys ya. Tuh ada lope-lopenya tuh, warnanya juga ungu, jelas kamar cewek guys ya. Ada bebek-bebek ciuman lagi guys. Astaga, ini cowok apa cewek bedanya nih guys ya? Sepertinya cowok cewek guys ya. Ya udah, sekarang kita keluar guys ya. Kita coba, ini di sini ada dapur guys ya. Wah, dapurnya aja kinclong banget guys ya. Ada microwave buat menanak nasi, ada teko ajaib buat nanak masak air, nanak air lagi. Terus ini ada kursi buat makan guys ya, kursi ruang makan dan kamar mandi yang istimewa guys ya. Kacanya lagi-lagi burem guys, tapi keren ini belakangnya adalah cahayanya guys, dibikin lebih mewah lagi guys ya, lebih glow-glow. Oke, terus sekarang kita akan coba yang di sini guys. Ini apa guys, ruangan apa? Wih, ini kamar cewek lagi guys, tapi ini lebih mewah guys ya. Ini lampu-lampunya lebih banyak guys. Tuh kan guys, ini lebih simpel sih. Yang mewah itu yang tadi guys, yang pertama tadi guys ya, kamar yang pertama tadi tuh. Nah guys, keren ya guys ya, ini konsepnya biru-biru gitu guys ya. Oke, terus sekarang kita akan coba kemana lagi guys. Bingung nih, ada kulkas apakah ada isinya? Gak ada isinya guys. Kirain ada isinya. Terus ini balkon guys ya. Balkon yang atasnya ini, atapnya ini masih apa namanya, atap kaca guys. Jadi kalau mendung itu nggak gelap, dia bisa ngelihat matahari gitu ya. Matahari, gimana ada matahari guys kalau malam. Jadi kalau malam-malam ada lihat bintang itu bisa kesini guys ya, lihat-lihat gitu guys ya. Wih, mantap guys ya. Nah gitu guys ya, ini lantai 2 rumahnya AOI. Oke guys, jadi sekarang kita akan kasih lihat kalian ID-nya guys ya, bisa biar bisa kalian kunjungi juga guys ya di Sakura School Simulator. Ini apa guys ya? Oh, ini kaca tadi guys ya. Oh, biar nanti kalau malam itu terlihat bulan tadi guys ya. Oke, turun dulu guys. Nah, gimana kalian? Sudah muter-muter tadi? Gimana Oi? Suka dengan bangunannya? Wah, aduh gak nyangka ya, Bang. Bisa keren-keren gini bangunannya. Ya iya dong, Sakubers gitu loh. Oke guys, jadi buat kalian ya guys ya, yang mau tahu ID-nya nih, Bang Tempe keluarin ID-nya buat kalian guys ya. Tuh ID-nya tuh dicatat tuh di atas tuh guys ya, catat baik-baik, jangan sampai lupa guys ya. 5 menit kemudian. Ya, ini dia guys, ID yang ketiga, rumah AOI. Wah, ini terlihat simple guys ya, lebih simple dari yang kedua tadi guys ya. Terus di sebelah sini ada bangunan-bangunannya guys, di sini tambahannya ya guys ya. Baiklah guys, sekarang kita akan coba masuk ke dalamnya guys ya. Seperti apa isinya? Oke, rumah AOI ini. Oh, bentar, pintunya harusnya tadi di sebelah sini ya guys ya. Ini berbeda konsep lagi. Coba kita masuk sini guys ya. Oke, ini ada tambahan. Nah, ini guys ya, ini tambahannya. Sebenarnya pintunya kan ada di sono guys ya, tapi dikasih tambahan lagi, ada parkir sepedanya di sini. Lucu banget guys ya, parkir sepedanya kayak sepeda museum gitu guys ya. Oke, kita masuk sini ya guys ya. Ada dua pintu. Yang ini, bener. Wah, Bang Roy agak bingung nih guys ya. Pintunya ada dua guys, pintu masuknya. Terus di belakangnya ini guys,
ada tangga naik ke atas. Lah ini dia guys. Tapi tunggu sebentar, sebelum kita naik ke atas, kita lihat sini dulu guys ya. Kita mau pintunya ada dua guys, pintunya AOE kali ini ya guys ya. Kita masuk ruangan. Di sini gak ada perubahan sama sekali guys. Rumahnya AOE tetap sama isi dalamnya. Yang direnovasi lagi-lagi adalah sebelah sampingnya guys ya. Jadi kita langsung ke samping rumahnya aja gitu. Mana samping rumahnya guys? Oke. Apakah di samping kiri ada renovasian? Ini yang direnovasi temboknya guys ya. Temboknya ini dicat nih, dirubah nih jadi warnanya abu-abu gini guys. Abu-abu hitam guys ya konsepnya. Nah, yang direnovasi itu yang di bagian belakang sini guys. Sekarang kita naik ya guys ya. Ini juga sama guys, lantai 2. Yuk naik guys. Sakura bisa naik gak? Sakura, kamu bisa naik gak? Kalau naik ayo ikut, kalau nggak bisa naik gak apa-apa, dibawa aja sama AOE. Gak apa-apa bang, dibawa aja. Oke lah, terserah. Nah guys, di sini ada foto-foto siapa nih guys ya? Ini foto ibunya AOE bukan sih? Wah, nggak tahu juga ya guys ya, Bang Roy nggak tahu guys. Ini masih tak kosong guys ya, ini masih kosong, nggak ada apa-apanya sih. Nanti bisa kalian isi guys ya. Ada kulkas di sini, ini dapur guys. Kulkasnya juga kosong. Terus, wow, ini ada orang masak guys tadi guys, tapi nggak ada yang nungguin itu. Waduh, nanti ini guysnya meledak nanti guys ya, kalau nggak ada yang nungguin guys ya. Ini ruang makan guys ya, ruang makannya mini banget guys, kecil ya. Ini sepertinya yang huni ini keluarga kecil guys. Terus ini kamar mandi, di sini ada kamar mandinya, oke. Terus di sini ini kamar tidur guys ya, kamar tidurnya ujung banget guys ya. Tuh, di sini dikasih TV juga, ada LED. Terus lagi-lagi ada lukisan guys, ada foto. Itu foto siapa guys? Lucu guys, telinganya panjang itu guys ya. Gak tahu foto siapa. Terus ini balkonnya guys ya, balkonnya ini ada kursinya buat santai-santai gini guys tuh kan. Jadi kalau sore-sore tuh lihat-lihat keluar jendela, keluar-luar ke balkon gini, keren guys ya, bikin hati adem ya guys ya. Gitu ceritanya. Kalau di sini, nah udah mentok guys balkonnya. Oke, udah mentok di sini guys. Kalau ini kan tadi dapurnya. Nah, jadi cuma segini guys ya. Oke, ini ID yang ketiga guys ya, buat renovasi rumah AOE. Nah, menurut kalian gimana guys? Kalau kalian penasaran, nih Bang Roy kasih ID-nya guys buat kalian ya. Disimpan guys ya, ditulis baik-baik di buku catatan atau di handphone kalian. Pinjem kakak dulu buat nyatet ini ID-nya guys ya. Oke, ini ID-nya guys, catat guys di atas guys ya. Dicatat baik-baik tuh. Nah, sekarang kita akan lihat renovasi rumah AOE yang keempat nih di Sakura School Simulator guys ya. Oke, nanti kalian pilih sendiri kerenan yang mana guys, bagusan yang mana. AOE mana guys ya? AOE di dalam kayaknya. Oke, kita keluar ID-nya lagi guys ya. Ini untuk ID yang keempat guys. Nah, ini guys ID yang keempat dari rumah AOE. Oke, nah kita akan lihat guys ya, gimana kerennya ini bangunan ala-ala Jepang guys, bangunannya guys ala-ala Jepang ya. Nanti kalau kota Jepang ala-ala abang ngomong apa sih bangunan ini guys ya. Oke, ini ada pot, terus tanamannya gede banget guys. Ya ampun, apa ini bisa bergerak ya guys ya? Tuh bisa ini ternyata. Oke guys, di sini pintunya mana ya guys ya? Oh ini pintunya transparan guys. Ada pintu transparan di sini ya guys ya. Apa di sini ada pintu lagi? Bentar kita cek. Oh nggak ada guys, di sini nggak ada pintu lagi ya guys ya. Pintunya di depan guys. Ayo Sakurai, kita lihat, kita masuk di sini. Samping dulu, kita lihat samping dulu guys ya. Ini juga pintu loh. Oh bukan guys, bukan pintu. Ini dia pintunya, pintu samping. Tapi jangan lewat pintu samping guys, lewat pintu depan ya guys ya. Oke, kita lewat pintu depan ini. Siap, langsung buka. Nah ini ada ruang tamu guys di depan sini. Ini ruang tamu, ruang keluarga guys ya. Ini ruang santai gitu guys ya. Tuh ini keluarga kayaknya guys. Ada perapian, terus ada duduk santai. Kalau musim dingin tuh bisa di sini guys, menghangatkan tubuh gitu ya. Terus kita bisa, itu pintu tadi guys ini ya. Ini pintu keluar tadi kan? Tuh betul, ini pintu keluar untuk halaman tadi. Sekarang kita akan coba naik guys. Oke, op, ayo naik. Naik AOE, naik. Nah di sini. Vita naik lagi guys ya, naik lagi. Oke, di sini ada ruang apa lagi? Ruang makan nih guys ya. Entah ruang keluarga atau ruang makan ini guys ya. Bisa jadi dua-duanya guys ya. Karena ini adalah dapur tuh, dapurnya luas banget ya guys ya. Dapurnya gede banget, mewah lagi, modern minimalis konsepnya nih guys.
ada microwave gede banget kan ya. Kulkasnya kosong ya, nggak ada isinya. Sekali-kali diisi kayak ya, diisi melon kayak apa kayak ya, biar nanti kalau Bang Ura berkunjung itu bisa sambil makan gitu guys. Terus di sini ada toilet, nah ada kamar mandi juga. Ayo sekarang sudah di sini kita mau naik lagi guys. Ini kamar mandinya gitu guys ya. Oke, naik lagi ke atas, ke atas. Ke atas sini ada ruangan apa? Ada ruang keluarga lagi guys ya. Terus ada pohon dikasih kayak semacam museum gitu guys. Ini manfaatnya apa guys? Bang Roy gak tahu, coba dijelasin dong. Ini manfaatnya apa sih? Bang Dewi jadi gak tahu, penasaran dong ya. Oke, ini ada ruang apa lagi guys? Ini ada tempat duduk. Ini buat membaca kali guys ya. Ini ruang perpustakaan guys. Ruang perpustakaan ya. Tapi kalau lama-lama di sini pasti jenuh guys ya. Kan suntuk, di sekelilingnya cuma ada buku-buku aja guys. Nah oke okay guys, jadi sekarang kita akan lihat nih di balkon paling atas nih guys ya. Ini ternyata lantai 3 loh nih rumahnya Ao yang direnovasi ini guys. Coba, nah ini di paling atas guys ya. Di balkon paling atas nih, keren nih guys ya. Ini udah bisa nyantai-nyantai di sini. Terus yang paling keren lagi, ini ada kolam renang mewah nih. Tuh kan, coba kita naik guys. Nah ini ada showernya guys ya, tuh jadi kayak gini guys jadinya kan, mantep bener. Di saat cuaca panas kita bisa berenang di sini guys, keren nggak? Kita bisa bawa teman rame-rame guys di sini guys ya. Terus di sini kalau lihat ke bawah udah batas kolam guys. Oke baiklah, sekarang kita akan coba lagi di sini. Ini apa nih guys ya? Ini gak dikasih balkon guys ya, cuma ini semuanya ruangan penuh kaca gitu ya guys. Ruangan penuh kaca. Terus wah penasaran. Terus kalau ruangan aslinya apakah udah didekor guys ya? Penasaran yuk kita. Aduh gak bisa guys, kepala kita mentok guys. Aduh gak bisa guys, kepala kita mentok, gimana keluarnya guys? Oke lewat sini guys keluarnya ya. Tangganya ada dua guys ya. Tangga depan sama belakang. Tuh kalau gak bisa lewat sana, lewat sini dong. Gitu ceritanya. Oke kalau rumah aslinya yang di mana guys ya? Bentar guys ya, rumah aslinya, kita masih cari rumah aslinya guys ya. Rumah aslinya AO itu, waduh ketutupan guys. Ini rumah aslinya di mana guys ya? Bentar guys ya, tapi masih cari rumah aslinya AOI. Ini jangan-jangan kita nggak bisa masuk nanti guys ya. Rumah aslinya apakah di dekor juga gitu guys ya. Penasaran Bang. Nah itu dia, itu harusnya di situ guys rumah aslinya guys. Oke bentar ya guys, kita keliling dulu guys ya. Kita cari rumah aslinya AOI gimana guys ya. Kita nggak bisa masuk rumah aslinya AOI ini. Nah ini kan langsung di sini guys. Berarti memang rumah aslinya AOI ditutup guys. Kita nggak bisa masuk guys rumah AOI aslinya. Tuh nggak bisa guys. Wah kita nggak bisa masuk. Berarti kalau rumah aslinya itu udah ditutup, udah memang nggak bisa dibikin buat kita masuk guys. Wah terus gimana Bang Roy? Ya ya kita nggak bisa masuk memang. Tuh udah ditutup ini nggak bisa nih. Terus gimana nih, mau menghilang? Coba kita jadi ini aja, kita gendong Sakurai ya. Kita malah pelukan gendong Sakurai. Terus kita masukin Sakurai ke kamar ini guys ya. Bang tapi penasaran, kita jadi girl ya guys ya. Nah kita kan udah masuk, kita akan cari pintu keluar guys, cari pintu utama. Apakah masih tetap bisa keluar guys dari sini? Wah gak bisa guys, ternyata memang udah ditutup sama tembok ini guys ya. Wah berarti ini gak ada dekorasi guys ya. Yang di dalam ini, yang di dalam biasa aja guys ya, yang di dekorasi cuma di luar. Oke. Wah jadi sekarang udah tahu ya guys ya, rumah AO ini ditutup guys. Oke jadi guys untuk sementara ini adalah part pertama dari 7 rumah AOI di Sakura School Simulator. Lanjut 3 ID lagi besok ya guys ya, dilanjutkan videonya. Oke guys jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Sakura School Simulator dan Tembe Gaming. Oke teman-teman, see you next time teman-teman. Bye bye.